Kalau nggak bisa ngecup ya bu ya, istilam aja ya bu ya. Kalau nggak bisa ngecup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya sahabat Eros. Alhamdulillah di video kali ini saya akan share buat kalian semua situasi kabar terkini di pagi hari di pelataran Masjidil Haram, dan saya akan mengantar jamaah umrah untuk tawaf sa'i. Kebetulan beliau umroh dari jamaah umroh dari Bandung Travel Karya Intan. Dan seperti inilah situasi di pagi hari ini. Masya Allah, saya doakan siapapun yang nonton video ini, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengunjungi dua tanah suci Mekah Madinah dengan melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ni'mata dari. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Cuaca sangat mendung di pagi hari ini, adem banget. Kita lihat, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kalau udah turun hujan, hujannya membawa rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di depan saya ini sahabat, akses untuk masuk ke dalam petawafan bagi yang mau melaksanakan tawaf. Jadi akses masuk petawafan itu sudah agak lebih jauh, beda dengan akses dari sebelumnya. Itu yang ada ibu-ibu telah masuk ke dalam. Ini di suasana di pagi hari ini sangat full ya. Tentunya jemaah yang telah melaksanakan ibadah umroh atau tawaf di Baitullah. Insyaallah pagi-pagi sudah sangat penuh orang-orang yang telah melaksanakan tawaf. Saya doakan dari sini mudah-mudahan siapapun yang rindu Baitullah mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengunjungi
melaksanakan ibadah haji dan umroh dan juga ziarah ke Rasulullah SAW. Amin. Yang punya penyakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan juga yang punya hajat semoga Allah kabulkan hajatnya dan juga dimudahkan segala urusannya. Pelan-pelan. Min dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Pelan-pelan. Jangan rapat mik. Pegangan. Nah, ini antrian untuk mau cium Hajar Aswad. Jadi berbagai jalan arah. Masya Allah, buat kenangan lagi foto-foto. Lagi. Sok mandi dirinya, kan mandi dia. Dia penduaan yang mandi. Ya. Sebagian ada di sana. Ayo yang belum foto-foto, foto dulu. Mudah-mudahan jadi umrah mabrur. Dia ke mana ke duit ini? Cermin kok ini? Lemak ini. Ada apa? Sudah mulai ini. Sekarang lanjut sa'i Safa Marwah, kita menuju ke persaian Safa Marwah. Alhamdulillah tawaf sudah selesai. Bersama travel karya Intak Bandung, sama travel karya Intak. Terus kade.
leader Tawif. Sudah selesai melaksanakan sa'i dan insya Allah akan tahlul. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Regu 1, regu 2, regu 3. Sudah selesai tahallul. Mudah-mudahan menjadi orang yang berbakti. Amin ya rabbal alamin. Masing-masing regu dicek. Cek sound, cek sound, cek sound. Bagi ini mananya, bagi ini sama Bu Nenina. Tadi kakak nu mau ya teh. Halo. Mama ada mana? Oh, itu. Kami badai lapor dan kantung angkot sajam satu. Tawifnya.